Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Hai, ketemu lagi dengan Idul Fikri di sini. Dan hari ini aku temenin sama Raiga D4 di sini. Ini udah mau mendekati akhir-akhir yes. episode satu dekade Betul. Di Akademi Indosiar ya. Cool. Jadi buat kemarin itu udah berapa lagu sih? Masih berapa ya? 6 mungkin 6, ya. 6 apa 5 ya? 6 apa 5? 7, 8, 9, 10. Pasti kali ini kita masih berlanjut lagi nih, masih Betul. Ada beberapa lagu yang mau kita reaksiin yes. di acara satu dekade kemarin Betul. Ya. Dan jujur li, lagu yang akan kita reaksiin kali ini aku denger pas JR, tapi aku nggak tahu pas on airnya karena aku sudah balik. Jadi ini benar-benar aku juga first time nengoknya. Ini lagu okay. dari 10 juara dan Maesoim. Yes, kolaborasi sama Juri. Ini sumpah keren banget. Aku penasaran kayak gimana mereka perform on airnya ya. Yes. Jujurly, aku penasaran banget. Langsung aja, yuk kita lihat 10 juara Liga Dangdut Indonesia dan juga Dangdut Academy juga Maesoim. Oh negeriku. Negeriku ya. Wow, gayo nih kayaknya. Dari kayu ini. Paul banget nih. Iya. Kain-kain ini Paul banget. Tapi jujur lah, kain ini mahal banget yes, ini. Look-nya mahal. Wow, Paul ternyata yang nyari tadi ya. Tahu loh orang lagu ini. Kok merinding ya loh. Lu merinding ya? Oh my gosh, opening kayak gini tuh aku bilang sih, apa ya, bikin kita tuh wow. Magic gitu ya, selain takjub juga ada kayak magic gitu. Nah, perasaan tahu loh. Enak banget sumpah. Berkata lagu ini dimakan yeah. habis sama Paul ya. Aulia itu apa ya? Gak tahu deh. Ya kan tadi berapa kali ya keulangan Aulia ya. Ini udah lagunya dari daerahnya sana ya, dari Aceh. Dinyanyi nama Pak Faul ya udah lah ya, udah dilibas habis lah Pak Faul ibarat kata. Berasa banget jadi kayak istilahnya pesannya apa gitu ya kan lagu ini. Oke, barat nih ini. Musiknya ini lagi? Bukan ya? Ini kan lagunya aslinya lagu klise kan ya? Iya betul. Ini dibikin Indonesia kayak gini tuh apa ya? Aku bilangin out of the box sih tadi. Iya benar. Aceh kan ini Aceh. Kayak ala Sumatera Barat gitu ya. Tapi kita belum tahu ya, ini baru dengar musiknya doang ya. Wow.
aransemennya aku suka sekali. Yes, banget. Keren banget. Ini buat Mai masih rendah banget. Rendah banget. Rendah Mai itu. Yes. Nadanya mengerikan. Ini Pak, buat Mai rendah banget. Oh, wow. Ada papuanya. Ini kayaknya dari sana. Oh, tadi tuh tari-tari dari daerah. Yes, baju di daerah ya. Oh, pecah. Aduh, enak harmoninya, enak harmoninya banget. Enak banget. Harmoninya enak banget. Daerah mana deh? Ada kecapi. Oh, ini Melia Malesti bakalan ini nih. Wah, gila sih. Gila sih ini. Hah, gila. Ini keren banget. Judulnya Negeriku dimasukin kayak gini-gini. Betul, unsur pas Indonesia banget semuanya. Aduh, suaranya Meli. Aduh, Meli. Aduh, Meli. Enak banget. Apa namanya sih Nen? Ngawi sih kalau ini. Sinden. Iya. Ngawi. Aduh gila, sumpah nada rendah tinggi yes. Segala macamnya enak yes. Banget. Aduh gila tadi head voice-nya. Itu lari itu aduh enak banget. Aduh ini lagi. Aduh ini lagi. Komen juga. Aduh. Oh. Mampus. Mampus Lesti. Wow. Gila itu mah. Lagi. Gila sih sampai high poster tingginya kayaknya benar dan Lesti dan Melly ini mereka yang benar-benar bisa gitu ya, bukan cuma sekadar ala-ala tapi memang mereka tahu tekniknya ya. Gitu ya kan aduh mampus. Dan yang aku tahu nih Ngawi ini ada macam-macamnya gitu, ada kupu, ada Cianjuran gitu. Nah, nih aku takut salah ya yang caranya Lesti nyanyi ini bener Cianjuran apa bukan gitu ya. Karena ada beberapa cara nyanyinya gitu loh. Ini enak banget sumpah. Aku ngeri sih. Ini kalau ada di studio kebayang merindingnya kayak apa? Ininya apa lari-larinya serem banget. Iya, benar. Notnya kemana-mana loh ini. Ya. Mampus Jawaan sekarang. Aduh. Kok mau nangis dah, keren banget. Wah ini konsepnya mahal yes. Ini konsepnya aduh, gila. Kenapa sih ini gue udah balik sih, ya nggak nonton langsung. Gila. Oh.
sumpah. Keren sih. Parah ini, bukan cuma keren doang tapi benar-benar kayak lu keren banget ini. Oh iya, magic kalau kata ini. Ini soalnya enggak tahu sih kalau Bobo ini bawa-bawa kebudayaan tuh itu kayak gimana gitu, bangga. Proudnya ya, bangganya. Bangga tuh tinggi banget gitu kan. Agak sedikit nilai ya, biasa ya, biasa. Biasalah, kita tahu banyak yang kepala kan, soalnya banyak kepala gitu ya. Sumpah ini bagus banget dari semuanya. Wow. Ini enggak, kalau kalian karena kita di zoom ya di sini ya, enggak bisa ngeliat langsung, tapi kalau ngeliat fullnya nih. Ih, keren banget. Mak kayak ada cahaya di belakang jadi, di belakangnya. Yes, keren banget. Ini bagus banget sumpah. Suaranya bagus loh. Bener. Mulus gitu maksudnya. Yes. Biasa kan ada, ini udah 10 orang, 11 sama Mae kan. Mm-hmm. Pasti kedengeran lah ada yang Paus sedikit atau ada yang gak kurang pas lah gitu. Kurang. Pecah suara ini gak semuanya nice sekali. Mae kayak itu loh. Kayak di luar matahari. Di Kuan Yin. Ini beneran yang bikin konsepnya keren banget. Udah mulai di obrak-abrik lagi lagu originalnya ya. Masih ada kinerjanya. Kenan. Nadian kan? Iya kan. Tadi kenannya ganti-gantian ya. Betul betul. Karena ada Evi tadi pada awal tadi kayaknya suaranya tuh. Ini mereka nih apa ya, pas nyanyiin bahasa daerahnya, cengkoknya, logat daerah itu keluar semua ya, secara gitu kayak apa namanya, memang represent daerah mereka sendiri-sendiri. Uh-huh. Jadi makin ketal banget semuanya. Kayak Cepi sama Evi tadi. Itu kan cengkok-cengkok apa, lenggok-lenggoknya Bugis Makassar gitu. Oh! Mampu! Merinding! Wow! Sumpah merinding gue. Gak kebayang kalau aku masih ada di studio kayak gimana nih merindingnya. Ini aja aku merinding deh, dari awal dari yang Paul tadi tuh. Kan tiba-tiba loh kita kayak gak yang takjub, wow tiba-tiba. Iya bener. Ya, kan? Kayak gitu, ada magicnya aku bilang ini. Pokoknya setiap mereka nyanyiin etnik-etnik daerah, itu kayak magic mistisnya tuh berasa banget, dan kita proudnya, bangganya sebagai orang Indonesia punya budaya yang kaya disatuin gitu. Jadi satu lagu ini gila,
ini kan lagu negeriku sebenarnya kan lagunya tuh maksudnya gitu-gitu aja gitu. Betul. Bisa diobrak-abrik gitu kan, cuma lagu itu udah indah banget tanpa harus diobrak-abrik lagu originalnya ya. Betul. Tapi kalau dimasukin unsur daerah aku suka banget. Jadi lagu itu makin mahal, makin kayak wah ini nih lagu negeriku loh ya. Iya. Pantas gitu loh kalau disatuin sama bahasa yes. Tadi ada Aceh, terus ada Sunda. Jawa, Sundaan, Jawa. Ada Jawa, Mamae gitu kan, terus ada Sulawesi. Terus tadi ada Sumatera Barat cuma dikit doang gitu kan, tapi enggak masalah gitu kan. Yeah. Semuanya dimasukin unsur-unsur yang ada anak-anak itu semua lah, DA, Malida, cocok banget di lagu ini. Anak-anak itu juga benar-benar total banget. Iqbal mau mendapat sedikit tapi total banget tadi cuma sampret kan ibaratnya Cepi, Iqbal, Owan, Evi, Paul banyak tadi, Paul, Mae, gue Paul, Meli sama Lesti agak banyak nih dapat part-nya gitu. Tapi semuanya benar-benar menunjukkan sisi daerah yang bagus banget. Betul. Dan total, semuanya total merinding banget, gila. Ini mesti kita ada hutang berapa lagu lagi nih sama Subbreaker kita ya? Ada lumayan sih ya. Oke. Banyak banget. Kan? Yuk biar biar gak ketinggalan kan Subbreaker channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.